sudah mulai kering, tetapi daunnya masih hijau, jadi kita masih tunggu. Halo guys, selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore di mana Anda berada. Salam sukses luar biasa. Jumpa lagi Yuswai Channel Biasa di kebun jagung. Kali ini sudah dipanen guys ya, karena banyak orang yang mencari daun jagung untuk pakan sapi. Jadi baru 5 menit sudah bersih dan tinggal separuh yang belum dipungut. Ini saya ambil video dari teras atas dari rumah, karena saya tidak turun ke ladang bawah ya. Ini sudah paro yang belum dipungut, jadi hari ini mungkin sudah selesai panen jagung. Modal sedikit, hasilnya banyak ya. Ini lokasinya bisa Anda lihat ya, seluas dari ujung timur sampai ujung selatan, dan serta ini pas tepatnya di pinggir jalan ya. Di bawah ini yang sudah dipotong, dan di ujung sana itu tinggal separuh belum dipotong. Hari ini pasti sudah selesai, karena banyak orang yang mencari rumput ya. Kita kalau panen nggak usah kerja sendiri, tetapi banyak orang yang cari rumput, langsung datang ke rumah dan sudah selesai di tempat. Terima kasih guys, sampai jumpa di video Yuswai Channel. Halo guys, ini pemotongan jagung ya. Orang mencari rumput untuk sapi, jadi pagi sekarang menunjukkan jam 5:15 sudah mencari rumput, karena dia takut nggak dapat rumput daunnya ini ya, karena cuman segini ya, bagi mereka sedikit karena sekarang sulit untuk mencari rumputnya, rumput untuk makan sapi guys. Jadi pagi-pagi sudah nggak bisa tidur mungkin karena mencari rumput atau daun jagung ini sangat langka ya, karena ini musim kemarau di tempat saya. Musim kemarau, jadinya yang siapa cepat ya dapat, seperti itu intinya. Siapa yang cepat pasti dapat. Ini hanya mencari daun jagung saja, kalau tidak cepat tidak dapat, tidak kebahagiaan, intinya begitu. Pagi-pagi begini sudah mencari rumput, ini yang punya jagung aja belum bangun. Karena saya mau ambil video, jadi pagi-pagi sekali saya ambil video ini. Lihat ya. Terima kasih guys, salam sukses dari jagung
tongkol besi. Modal sedikit, hasil melimpah ruah. Halo guys, ini selesai sudah panen jagung ya. Ini sudah di red semuanya. Ini sudah dipungut jagungnya, lepas itu kita selep. Ngapal enggak? Guys, ini proses penjemuran jagung ya. Setelah panen, lepas itu kita selep ya. Itu prosesnya tadi kita saksikan bersama, dan ini untuk penjemurannya. Sistemnya seperti ini ya, penjemuran jagung. Terima kasih. Terima kasih atas dukungannya. Salam sehat dan salam sukses selalu buat saya, Anda, dan kita semua. Terima kasih. Salam jagung bisi tonggol. Bye.